Kenapa? Kenapa apa? Kenapa aku dingin banget gitu? Ya bukannya apa-apa sih jujur. Nasinya emang. Aku takut aja sebenarnya. Aku dingin bukan gara-gara aku emang pengen dingin atau cuek. Aku takut aja nanti aku bakal sakitin hati kamu. Aku peduli sama kamu. Aku gak pengen kamu kenapa-napa. Itu makanya aku sama sekali gak pengen. Gak pengen sama sekali. Kamu punya perasaan sebegini ini. Tapi kamu malah punya perasaan sama aku. Terus kebetulan aku juga punya perasaan sama kamu. Jujur aku cuma takut aja. Kalau misalnya aku sifat terlalu dingin ini bakal sakitin kamu suatu hari. Aku gak pernah maksud cuek sama kamu. Cuma ya namanya takut sakitin hati kamu atau sakitin hati siapa-siapa, aku mending cuek aja, mending diam aja. Kalau kamu tanya ke aku apa aku sayang sama kamu apa enggak, sayang, aku peduli, cuma aku takut kalau kamu bakal kenapa-napa. Cuma pengen kamu ngerti aja. Kalau gak semua hal di dunia ini itu never looks as what it seems. You never know apa yang terjadi di belakang. And that sucks. Even for me. Even when I do my best, it still sucks. Jadi ya, aku sayang kamu. Cuma I don't know kalau misalnya you bisa terima aku apa adanya apa enggak. Aku juga gitu. Tapi aku bakal berusaha. Aku gak tahu kalau misalnya aku mau berubah atau aku bakal jadi lebih lembut. Tapi aku harap kamu ngerti sih kenapa aku kayak gini. Biar kamu gak katain aku PAP atau napa-napa. Gak terlalu sering tuh aku dikatain gitu. Makanya aku mending diem aja. But you still love me, don't you? I don't know gimana cara nunjukinnya benar-benar. But I know this one thing. Come here. Look at me. God, you look so beautiful. Really love that eyes. I love you. And I really want to be with you. You've been really nice to me. You've done all your best. Dan aku gak tahu kalau misalnya aku bisa kasih as much love to you as you did to me. But I'm gonna try to be your man, okay? I love you. I need you. You're my girl now.
And a mirror guy. I'm happy that it turns out like this. I hope kamu juga senang. Dan I hope kita bakal baik-baik aja sama saya ngerti. Well, looks like we gotta go now. You up for a drink? At least for some food. Alright then. I know tempat yang enak banget. Sekitar sini. Mau gak? Oke deh. Yuk, kita kesana ya. Mom, take my hand. Let's go there. Love you.